잊어준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam, halo semuanya. Kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang makeover aku, makeover tipis gitu ya mam. Ini di kolong tempat cucian piring itu aku kasih papan. Ini papannya dibuatin sama Pak Su. Dan ini aku udah beli keranjang, jadi niatnya ini keranjang nanti kayak untuk kuali-kuali aku mau masukin ke sini biar enggak berantakan. Dan untuk bawahnya aku kasih papan juga, tapi ini papannya bisa dibongkar gitu dikala nanti mau dibersihkan supaya enggak langsung ke lantai aja, jadi aku kasih papan. Nah untuk si papan ini aku kasih siku-siku yang aku beli di material terdekat, itu sekitar harganya 15 ribuan satunya karena itu yang bagus. Dan aku juga udah beli keranjang, ini keranjangnya aku beli 30 ribu supaya nanti kayak kuali masuk ke situ semua ya mam. Dan ini keadaan dapur aku berantakan banget karena memang belum diberesin. Nah seperti ini mam, tadinya kolong itu aku kayak nyimpen panci pakai rak sepatu dan rak piring plastik itu ya mam, untuk kuali-kualinya, jadinya berantakan banget dan gak enak aja dilihatnya. Jadi makanya aku minta dibuatin ke Pak Su untuk dikasih papan. Tapi aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video aku, yang selalu support aku, yang selalu mendoakan, terima kasih. Nah sekarang aku mau langsung aja beresin. Nah ini keranjangnya sebenarnya aku pengen cari warna putih tapi nggak ada. Adanya warna ini dan sama hijau gitu, tapi ya udahlah yang lebih cantik ini warna kayak apa ya, pink keungu-unguan gitu. Nah ini untuk bawahnya aku kasih lap, tujuannya kalau misalnya si kualinya ada airnya jadinya nyerep ke lap gitu ya, jadinya si papannya nggak kotor. Nah ini kayak panci-panci kayak gini aku simpan paling bawah, dan atasnya aku simpan si kuali. Nah, cara dimasuk-masukin kuali ke dalam keranjang ini alhamdulillah menjadi solusi buat aku biar si kualinya enggak berantakan dan kita enggak usah bikin paku-paku gitu ya mam. Kalau misalnya banyak yang kita tempel di paku itu kesannya berantakan kalau menurut aku. Jadi untuk seperti ini alhamdulillah menjadi solusi di dapur low budget aku. Nah ini kayak panci-panci aku jadiin satu aja, aku susun dari yang terbesar sampai yang terkecil maksudnya, jadinya supaya lebih menghemat tempat. Nah ini untuk yang di atas lemari ini aku turunin dan mau aku ambil aja si isinya, ini panci set Supra, jadinya biar nggak banyak kardus-kardus gitu mam. Isinya sih cuman dua gitu karena aku belum punya tempat untuk naro dia, jadinya disimpan di kardus dan sekarang mau aku buang aja kardusnya biar enggak kelihatan balak gitu ya mam. Nah jadinya kalau naro di sini kelihatan rapih juga dan enggak berantakan gitu ya mam kalau kita umpetin seperti ini. Tapi ini aku juga masih bingung gitu mam, naro-narohnya, nyusunnya gitu, jadinya ya udahlah yang penting rapih dulu gitu. Nah ini aku juga beli beras, mau aku tuang. Nah ini untuk sisa beras yang kemarin aku simpan paling atas biar kemasak lebih dulu gitu mam. Nah ini aku juga bisa simpan di sini dan ini jadinya enak aja rapi. Dan untuk blender juga aku
kayak kardus-kardusnya itu kan aku buangin juga, jadinya menghemat tempat. Dan juga ini untuk panci prestonya aku juga buang si kardus kardusnya gitu, dan aku simpan di sini. Nah, untuk bagian bawahnya aku juga bisa menyimpan magicom yang aku pakai dan kayak stok kerupuk-kerupuk gitu, kayak opak-opak gitu kan, itu besar ya, jadinya aku simpan di toples yang lebih besar. Nah, seperti ini mam jadinya. Alhamdulillah menurut aku ini jadi lebih rapi. Kayak talenan-talenan pun aku bisa simpan di situ. Nah, untuk meja kolong yang kompor itu enggak aku kasih papan ya mam, karena dia tuh pendek banget, jadi enggak bisa diapa-apain, dan hanya cukup untuk gas 3 kilo gitu. Nah, untuk rak-rak yang udah enggak kepake ya, jadi mau aku bawa ke kampung aja kali ya, karena di sini aku juga sempit, jadi enggak ada gudang, jadinya mau aku bawa aja. Nah, jadi bagian lemarinya jadi lebih luas, dan itu aku kasih sih tanaman sirih gading, aku pakai media air. Pokoknya ikutin terus kegiatan aku, jadinya aku nggak terlalu banyak dubbing, biar kalian bisa menikmati videonya dan nggak sakit ngedengar suara aku ya mam. Nah, ini udah rapi bagian di atas kulkas. Jadi di bagian atas kulkas itu aku simpan kayak kopi-kopi gitu ya mam. Dan ini tehnya aku masukin ke wadah biar nggak kotor, jadinya kalau seperti ini tuh lebih rapih ya mam. Dan ini mau aku rapihin, kayak ini celemeknya bekas pakai, jadi aku lipat saja, jadinya nggak banyak yang bergelantungan gitu, biar kelihatannya si dapurnya itu rapih dan nggak balak gitu mam. Nah, ini kayak di sini tuh aku simpan kayak sutil-sutil atau panci-panci yang sering banget aku pakai, jadinya biar aku nggak ribet dan nggak jauh, jadi aku simpannya di situ. Nah, di kolong sini juga aku bisa nyimpen kayak minyak bekas goreng gitu ya mam. Nah, sekarang aku mau cuci piring dulu. Nah, sambil aku cuci piring, aku mau ngucapin terima kasih lagi buat viewers aku yang dari Jeddah, yang dari Arab Saudi, yang dari Malaysia, yang dari Kalimantan, dari Aceh, dari Jakarta juga, dari Priuk, dari Cirebon, dari Bandung, pokoknya dari Cikarang juga banyak. Alhamdulillah, terima kasih ya, selalu mendukung channel aku, dan katanya aku jarang komen tapi aku selalu nonton. Alhamdulillah, terima kasih ya, tanpa kalian aku tidak bisa nyampe sini gitu ya, karena berkat dukungan kalian aku bisa sampai di titik ini. Aku tidak bisa membalas dengan apapun selain mendoakan kalian agar kalian selalu sehat, amin. Pokoknya aku ucapin banyak terima kasih buat viewers aku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan ini aku lanjut mau ngebersihin di bagian kompor. Ini tuh sebenarnya aku nggak masak-masak gitu, ini cuman bekas
bikin nasi goreng buat sarapannya Pak suami. Jadinya cuman minyak-minyak sedikit sih, tapi aku nggak betah, biar sekalian bersih aja. Jadi aku langsung bersihin aja, Mam. Nah, ini untuk tungkunya karena nggak terlalu kotor, cuman sedikit minyak gitu, jadinya aku lap aja, dikasih Mister Muscle ya, Mam. Kalau misalnya kotor sih biasanya langsung aku cuci aja. Nah, ini udah selesai semuanya, tinggal aku nyapu aja. Jadi ini si sinknya aku bersihin, aku cuci pakai Mama Lemon atau pakai sabun colek aja, terus aku guyur pakai, aku siram gitu ya, Mam, pakai air satu ember kecil gitu biar nggak mampet. Dan ini untuk bagian yang basahnya aku lap gitu. Nah, sekarang aku lanjut mau buang sampah. Jadi aku tuh, Mam, kalau ngebuang sampah itu kayak yang basah, kayak dari sink kan itu kayak nasi basah ya, Mam, enggak aku satuin ngebuangnya. Jadi aku pisah. Dan sekarang aku mau lanjut nyapu dulu. Nah, ini hasilnya, Mam, seperti ini. Menurut aku ini udah rapih banget buat aku, buat dapur aku yang low budget. Jadinya ternyata kolong ini muat banyak, dan menurut aku udah rapih banget. Nah, sekarang aku mau pasang si gordennya biar kelihatan lebih rapih lagi. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Aku makeover si dapur low budget itu ya, Mam. Dan untuk kelihatan rapi atau cantik itu tidak harus mahal. Cukup dengan papan sama siku-siku aja udah terlihat rapi ya, Mam. Nah, seperti ini dapur low budget aku tanpa kitchen set. Semoga menginspirasi untuk kalian makeover dapur yang dapurnya sempit kayak aku. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.